مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم. Seorang astronot Uni Emirat Arab membagikan rekaman kota Mekah dan Madinah dari luar angkasa. Melansir akun Twitter Sultan Al Neyadi 18 April 2023, kawasan Masjidil Haram pada malam hari terlihat jadi tempat paling terang di antara sekitarnya. Pria 41 tahun menyebut rekaman sebagai hadiah untuk anak-anak Salman yang diberkati. Menurutnya, ini merupakan salah satu pemandangan terindah yang pernah dilihatnya. Selain astronot asal Uni Emirat Arab, Sultan Al Neyadi bakal jadi orang Arab pertama yang berjalan di luar angkasa. Ia akan spacewalk saat keluar dari ISS pada 28 April mendatang.